Menurut lo gimana ya caranya ngurusin badan? Olahraga, bos. Kalau begitu, mulai besok gue mau olahraga. Enak aja tuh cewek bilang gak bisa jatuh cinta sama gentong. Emang dipikir gue bisa jatuh cinta sama kendi? Ini apa lagi maksudnya nih? Piring kosong. Mentang-mentang gue gendut apa gue dikasih piring kosong. Gak boleh makan gitu maksudnya. Tanyain ke Butut Gih, makanannya udah siap apa belum? Maaf bos, bos nyuruh saya Pak Udin. Ya lo lah. Kok saya bos? Kan tadi bos bilang, coba tanya Butut, makanannya udah siap apa belum? Kan bos gak nyebut nama saya. Emang gua gak nyebut nama, tapi karena lo yang nyaut, ya udah lo yang manggil. Loh, sudah pada di sini toh. Aku baru naruh piring sama air minum aja. Makanannya mana, Butut? Gua aja yang nanya. Butut, makanannya mana? Masih di dapur. Ya ambilin. Bantuin. Din, bantuin. Kok saya sih, bos? Kalau gua nyuruh temon, terus makanannya kena tangan dia. Jadi basi. Ini sayur dan ayam bakarnya. Bawa keluar dulu. Kok dibawa keluar? Iya, dibawa keluar dari dapur. Harusnya kan dibawa masuk ke ruang makan. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Keluar. Permisi. Ini sayurnya. Ini ayam bakar. Silakan. Maksud lo apa, Din? Lo mau nyindir gue gendut? Gue gak dikasih nasi putih? Oh, jangan-jangan lo sekongkol sama cewek penjual pengharum itu. Ya, Pan? Lo mau bilang gue kayak gentong? Enggak, bos. Atau kayak kendi? Enggak. Terus lo mau bilang gue kayak apa? Kayak bos. Ya, mana nasi putihnya? Gue kan biasa makan nasi. Masih di dapur, bos. Ambil. Buruan. Cepetan. Kita semua pada lapar. Lu mau bikin gua mati kelaparan? Udah. Ini juga mau saya ambil. Buruan dong, Ding. Kita kan lapar. Ah, diam. Berdua jangan nangis, gue gak jadi sedih. Suwe ora tau jam kadang asem. Suwe temu pisang raisa mingke. Udah, berhenti bos, jangan nangis. Jangan nangis, orang kecekukan. Ini nasinya, bos. Dituangin dong. Maaf. Udah jangan banyak-banyak, segini aja. Ntar gua gendut lagi. Sayurnya kurang garam nih. Masa sih, bos? Eh, mau lu apain? Mau nyoba, kan kata bos kurang garam. Lu nyobainnya jangan di mangkok dong. Kalau lu nyobainnya di mangkok, nanti mulut lu kena kuah, terus kuahnya gua makan, gua bisa tetanus. Eh, Mon. Biasanya yang bikin tetanus itu mulutnya lebar. Sama yang mulutnya penyok. Ah, udah. Ada ribut aja lu berdua. Ngapain lo ngeliatin gue? Kok bos gak kayak biasanya sih? Gak kayak biasa bagaimana? Biasanya kalau bos marahin kita kan ngomong ributnya panjang bos. Kayak gini nih bos. Udah. Kalian berdua pada ribut aja. Gak sepanjang itu kali, Din. Emang panjangnya segitu ya, Mon? Lo melebih-lebihkan, Din.
Ngomong ribut itu gak sepanjang itu. Orang cuma segini doang, pada ribut aja. Itu, udah. Gue bilang jangan pada ribut, malah pada ribut aja. Nah, segitu, Bos. Diam! Yaudah, Din. Lo tambahin garam tuh sayur. Mon, daripada gue bolak-balik ke dapur, lu aja deh ke dapur. Jangan teman, ntar tetanus. Kok sayurnya dibawa lagi? Kurang garam. Butut kalau masak kira-kira dong. Dicoba dulu, kurang bumbu ini, kurang bumbu itu. Main angkat aja. Nih, rasain, kurang garam kan? Lebih baik kurang garam, masih bisa ditambahin. Nah, kalau keasinan, dibilang aku mau kawin. Padahal aku masih pingin menjomblo. Lagian, cowok yang saya taksir gak mau sih. Halo Karina. Enggak, Kak Abdul lagi gak ngapa-ngapain. Ya udah, Kak Abdul jemput Karina ke kampus, abis itu kita makan di luar ya. Kak Abdul lagi gak nafsu, makan di rumah. Oke. Cie, mau makan berdua nih. Cie, gonggong nih. Bos kemana, Mon? Bos makan di luar. Lo kelamaan sih. Sini, Sere. Bos gimana sih? Nunggu gitu aja gak kuat. Gimana sih, Bos? Kenapa, Mon? Asin! Ku kenali kau lalu jatuh cinta bagai pertama, dan ku cemburu kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu siapku baru segelas. Oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla. Kok berhenti Simon? Kok ikut nyanyi Den? Soalnya gue mau nyanyi, Mon. Oh, lo mau ikut nyanyi? Nih, nyanyiin diri, main gitar sendiri. Ganggu aja. Sorry, Mon. Lu main gitar lagi, Ki? Udah, lu aja, Din. Gua lagi baca. Udah, lu gak usah baca. Mendingan lu main gitar aja. Gue yang dengerin. Bener, lu cuma dengerin. Bener. Ngapain, Din? Liatin lu main gitar. Nggak
Ngeliatin main gitar jangan kayak orang lagi buang hajat dong. Din, lu gak capek gangguin gue? Gue gak ganggu elu. Wah, gue pengen bisa main gitar kayak elu, Mon. Coba kalau gue bisa main gitar, pasti keren. Din, lu ganggu aja. Gue tuh lagi mau nyanyi, ngomong sendiri. Ya sorry, Mon. Dah, lanjutin. Kenapa sih aku ditinggal? Butut ngapain nyamperin kita? Aku pengen ikut nyanyi. Kalau mau nyanyi dalam hati aja. Gimana sih? Nyanyi kok di dalam hati? Mana ada yang dengar? Emang itu tujuannya. Maksudmu jahat. Mas Udin, Mas Udin. Menurut Mas Udin, suara aku bagus ya? Bagus. Makasih Mas Udin. Din, lu apain ya yang lu sampai ngambek begitu? Sekali lagi lu ngomong butut yang gue cekek lu. Kalau lu marah, Din, berarti bener. Butut itu yayang lo. Gue gak cinta sama butut. Tuh, lu kan marah, tapi lu cinta. Gue gak cinta sama butut. Apalagi lu senyum begitu. Berarti lu benar-benar cinta sama butut, Din. Kenapa sih bos, mukanya ditekuk begitu? Jadi ya, gue mau curhat sama lo. Nah bos, paling enak dengerin bos curhat sambil duduk di sofa bos. Gak bisa. Menurut lo gimana ya caranya ngurusin badan? Olahraga bos. Kalau begitu mulai besok gue mau olahraga. Sama ngurangin makan, bos. Kalau gitu, mulai besok gue mau ngurangin makan. Kenapa sih, bos? Tiba-tiba mau ngurusin badan? Karina bilang gue gendut. Menurut lo, Mon, Din, gue gendut gak sih?